How to prepare a speech in English? Begin by introducing yourself and your topic. An easy opening line could be, "So that's why." Here you will find some examples. Good morning, good evening, good afternoon is a way to greet audiences according to the time based. Did you know? Follow this with a short sentence that captures their attention. Jadi gimana caranya agar Anda menarik perhatian para audiens dengan menggugah mereka sehingga mereka berpaling untuk kemudian mengamati Anda. Mereka lupa dengan apa yang mereka lakukan dan berpaling untuk fokus kepada Anda. Anda bisa memulainya dengan have you thought about? Did you know? Apakah Anda pernah mendengar ini? Apakah Anda pernah berpikir tentang ini? Atau juga bisa seperti ini. This reminds me of a time when, ini mengingatkan saya tentang kala itu. Today, I'd like to help you understand. Hari ini, saya ingin Anda untuk memahami tentang. Nah, menyampaikan tujuan atau purpose pun juga sangat penting. Untuk menarik perhatian audience. This morning, I'd like to discuss. Pagi ini saya ingin berdiskusi. Nah, jika Anda jelas dengan apa yang Anda bicarakan saat itu pun juga membuat audiens merasa bahwa, oh, pembicaraan ini penting sekali, saya perlu mendengarnya. And when the audiences are giving whole attention to you, then you are becoming a successful public speaker. Atau bisa juga cara lain, I'm here to present to you. Saya di sini untuk menjelaskan, melakukan presentasi tentang bla 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 bla. Nah, setelah itu, setelah Anda berhasil untuk menarik perhatian mereka, yang harus dilakukan adalah body. Jadi, apa isi dari apa yang Anda bicarakan? Introduce each new point by using a topic sentence. This is usually used in essay writing and is a sentence that expresses the main idea of the paragraph to come. But in speeches, it helps your audience understand how one idea is going to flow into the next. To introduce your first point, use a linking sentence like the following. Anda bisa menggunakan hal-hal berikut ini. Let's begin by discussing. To start, I'd like to show you. I'd like to start with. Atau bisa juga Anda melanjutkannya dengan kata-kata to demonstrate here is. As you can see here. Atau for example, mengungkapkan contoh-contoh dari inti yang Anda bicarakan itu pun juga sangat berperan untuk membuat speech Anda semakin menarik. Atau bisa juga this leads me to, atau now I'd like to move on to, now let's look at. Nah, setelah introduction di mana Anda harus berhasil menarik perhatian audience, kemudian dilanjutkan dengan body di mana Anda mengutarakan contoh-contoh atau kemudian mengutarakan beberapa alasan sehingga merujuk dari beberapa alasan tersebut Anda mengambil kesimpulan atau mengambil sebuah argumentasi seperti ini. Tentu saja jika ada introduction, ada body, ada conclusion, maka conclusion pun tidak bisa dilupakan. By now you've introduced yourself and your topic and you presented a well-supported argument or discussion depending on why you're speaking. Now it's time to end on a good note. Nah, di sini ada beberapa kata-kata yang bisa digunakan untuk menutup speech. I'd like to wrap up by summarizing what we've just discussed. Nah, saya ingin untuk melakukan summary tentang apa yang telah kita bicarakan. So this brings me to the end of my presentation. Thank you very much for your time today. Terima kasih untuk waktu Anda. Before I hand this back over to my colleague, I'd like to end by thanking you for your attention here today. Dan yang terakhir,
I can see our time is almost up. Saya lihat waktu kita sudah hampir berakhir. So I'd like to end by thanking you for your participation here today. Sehingga saya berterima kasih karena Anda masih mendengar apa yang kami sampaikan.